saya yakin dan optimis. Dengan persatuan dan kekompakan kita, dengan kerja keras dan upaya kerja kita, partai kita akan bangkit kembali dan berjaya lagi. Agar partai kita bisa bangkit dan berjaya kembali, saya meminta dan mengajak seluruh kader Partai Demokrat, pusat dan daerah, untuk menjalankan 4 hal. Tolong, mari kita jalankan 4 hal. Yang pertama, mari kita lanjutkan upaya besar kita untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan diri partai dengan semboyan. Berbenah dan tingkatkan diri sekarang untuk berkarya dan sukses di masa datang. Yang menjadi motor penggerak dalam upaya besar ini adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Pembenahan partai dan peningkatan kemampuan para kader partai inilah, saudara-saudara, yang akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Partai Demokrat. Saya mendengar banyak kader Partai Demokrat yang mengatakan dan menyampaikan kepada saya bahwa kalau dianggap jumlah kader Partai Demokrat melakukan penyimpangan, sebenarnya termasuk korupsi di sini, hal itu juga dilakukan oleh kader-kader partai lain. Saya minta jangan urusi partai lain. Kita urus diri kita sendiri. Kita bikin baik partai kita sendiri, rakyat yang akan menjadi hakim nanti. Insya Allah kalau kita terus berbenah diri, memperbaiki diri, mencegah hal-hal yang tidak baik di masa depan, rakyat akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Partai Demokrat. Itu yang pertama. Yang kedua, tegas praktek dan perilaku politik yang tidak baik. Saya minta dijalankan benar. Mari kita sama-sama menjaga diri. Saya ingat mengingatkan, jangan sampai kita melakukan tindakan korupsi. Jangan memungut uang, apalagi dalam jumlah yang besar, untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri, seperti pencalonan caleg untuk pemilu 2014 mendatang. Saya tidak ingin dengar pencalonan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diusung Partai Demokrat. Jangan. Juga untuk musda-musda baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, jangan. Kecuali jika untuk kepentingan biaya administrasi dan bantuan kepada partai yang pantas, itu silakan. Tetapi konsepnya bukanlah suap atau pungutan liar dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang. Tolong jalankan yang kedua ini. Mari sama-sama kita jalankan. Bagi yang merasa diminta atau diperas, apalagi kalau harus masuk ke kantong sendiri, segeralah memberitahu Komisi Pengawas. Yang ketiga, seluruh kader agar terus meningkatkan kemampuan dirinya dan senantiasa menjaga integritas kepribadiannya. Siapapun yang ingin menjadi pejabat di lembaga eksekutif, baik ingin menjadi presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, siapkanlah modal kemampuan, saudara. Demikian pula untuk calon anggota legislatif. Seorang calon bukan hanya populer, sekali lagi bukan hanya popularitas modalnya, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas itu.